Beginilah kondisi dua danau yang mulai mengalami penyusutan debit air, yakni Danau Ranu Klakah di Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang, yang menyusut 9 cm. Sementara Danau Ranu Pakis di Desa Ranu Pakis, Kecamatan Klakah, Lumajang, menyusut 111 cm. Penyusutan debit air di kedua danau ini terjadi sejak bulan Januari lalu. Bahkan hingga kini, hujan tak kunjung turun, mengakibatkan penyusutan danau terus terjadi. Ranu Klakah sendiri, Pak, itu dikhususkan untuk mengairi berapa hektar lahan pertanian, Pak, di kecamatan ini? 566. 566 hektar. Itu meliputi desa mana saja? 6 desa. 6 desa. Diperkirakan ratusan tanaman cabai dan padi milik warga akan gagal panen jika kondisi kekeringan terus berlanjut. Ahmad Arif, JTV.